Puluhan warga Majalengka, Jawa Barat mengungsi setelah tanah longsor terus meluas dan mulai terjadi di sekitar tempat tinggal mereka. Tidak hanya barang-barang, warga juga mengungsikan hewan ternak mereka yang ikut terancam. Warga desa Ciberem, kecamatan Talaga terus dihantui bencana tanah longsor sejak sepekan terakhir. Padahal sebelumnya wilayah ini termasuk daerah aman dari bencana longsor. Sejumlah rumah sudah rusak dan retak setelah tanah di sekitarnya longsor dan mengakibatkan dinding juga lantai ambles. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman, khawatir longsor meluas, terlebih di musim hujan yang mulai terjadi. Sementara pemerintah Kabupaten Majalengka hingga saat ini baru mendata warga yang terancam bencana, belum menyiapkan lokasi pengungsian seperti yang diharapkan warga Ciberem. Kalau keretakan sendiri, berapa itu lebarnya? Rusak ringan Pak, ada 5, kurang lebih 5. Terus yang ringan kurang lebih 13. Terus kebanyakan yang terancam itu adalah